Panitia Natal Oikumene 2018 bekerja sama dengan Polres Batubara lakukan kegiatan bakti sosial di setiap rumah ibadah di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Tiga rumah ibadah yang dikunjungi tersebut, Vihara Buddha Siri, Desa Tanah Merah, Masjid Takwa Muhammadiyah, Desa Ares, dan Gereja Katolik Santo Albertus Indonesia, Indrapura. Dalam kunjungan tersebut, Panitia Natal Oikumene menyerahkan ratusan paket sembako untuk kaum du'afa dan masyarakat tidak mampu. Badan Kemakmuran Masjid Takwa Desa Ras, Idris YS, mengatakan apresiasi kepada Bapak Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang yang telah memilih Masjid Takwa dalam kegiatan bakti sosial. Kami atas nama sekali lagi pengurus Masjid Takwa Desa Ras, titip pesan dengan Pak Kapolres, dengan inisiatif mereka, kita bisa dipersatukannya antara umat agama Islam dengan Kristen dan Buddha. Jadi untuk itu, mari kita pupuk persatuan dan kebersamaan ini untuk masa yang akan datang. Hanya sampai di situ, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini untuk pertemuan selanjutnya untuk kita menjadi bersatu dalam bersaudara dalam bernegara. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih dan kepada Bapak yang telah menyampaikan sembako terhadap kami 35 paket, yang mudah-mudahan Tuhan di atas membalasnya, dan kami doakan Bapak tetap dalam keadaan sehat, selamat sampai ke tempat tujuan. Menurut Panitia Bakti Sosial, Johannes Simanjuntak, kegiatan bakti sosial ini secara rutin akan digelar di setiap kecamatan se-Kabupaten Batubara. Dengan demikian akan terjalin rasa persaudaraan yang kuat antar umat beragama dan menjadikan Kabupaten Batubara aman, damai, dan sejahtera. Kegiatan kami dari Panitia Natal Oikumene Kabupaten Batubara yang diketuai Bapak Kapolres kita yang kita kasihi, Bapak AKBP Robinson Simatupang, mengadakan bakti sosial pembersihan rumah-rumah ibadah, baik vihara umat Buddha, juga masjid pihak Muslim, dan juga di gereja Katolik ini di Indrapura di Tanjungkubah. Dan di samping bersih-bersih gereja, rumah-rumah ibadah, kami juga Panitia Natal Oikumene Kabupaten Batubara mengadakan pemberian paket Natal sembako. Harapan kita, Pak, dengan adanya baksos ini, Pak? Ya, kita merindukan ada silaturahmi umat beragama semakin rukun, semakin damai, sehingga terjadilah kerukunan umat beragama. Panitia Natal dan polisi berharap dapat mengunjungi semua rumah ibadah se-Kabupaten Batubara dan menghimbau agar masyarakat dapat menjaga kondusivitas dan kerukunan sesama umat serta stabilitas tetap dijaga. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribata TV, Salam Tribata.